Terima kasih. Strategi baru diperlukan pegawai penguatkuasa agama dan pendakwa syar'i dalam memantau pelanggaran terhadap undang-undang kesalahan jenayah syariah di media sosial. Keperluan itu memandangkan 24 laman sesawang disekat SKMM sepanjang 2016 hingga September lepas selepas mendapati kandungan grafik keterlaluan mengaitkan Islam. Rentak dengan itu, isu penghinaan agama dalam alam cyber kini merupakan tren baharu pelanggaran undang-undang kesalahan jenayah syariah. Kita lihat isu ini semakin hari semakin banyak, ya. Boleh katakan mencabar. Saban hari ada, ya. Saban hari terutama sekali di media-media sosial, ya. Dan kita pun tidak pastilah sama ada ini satu atau sebagai satu agenda pun ataupun kita tidak dapat nak pastikan. Justru itu, program NBOS dengan kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, SKMM dan KDN dilihat dapat membendung isu berkenaan. Kita mesti kena pastikan ialah bahawa apa yang kita kongsi itu mestilah benda yang tidak membawa kepada kemudaratan. Dia mesti kena ingat. Apabila kita berkongsi, sama ada kita mendapat pahala ataupun kita mendapat dosa. Jadi mesti kena dalam ingatan kita. Jadi sudah pastilah benda ini berkaitan dengan iman. Maksudnya penghinaan tu boleh berlaku dengan pelbagai cara, dan pada masa sekarang ni yang hebatnya adalah di dalam media sosial, di alam cyber, di mana usaha untuk menangani ini perlulah berterusan dan bersepadu. Kata sepakat ini dicapai menerusi Konvensyen Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syar'i Seluruh Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah yang dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharum. Dalam majlis sama, 21 pegawai menerima sijil penyertaan program sangkutan pendakwa syar'i. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 menjadi rujukan penjelasan pelaksanaan sistem faraid dan pengurusan harta masyarakat Islam. Panduan itu secara tidak langsung merungkai kekeliruan pelaksanaan faraid sekaligus memenuhi kelestarian harta. Mungkin sebagai orang Islam, kita akan kata tak payah buat wasiat, tak payah buat hibah sebab kita ada faraid. Sedangkan tadi kita tahu, belajar tadi, sebenarnya faraid itu adalah opsi akhir sekali untuk menyelesaikan masalah yang tak boleh diselesaikan. Selain faraid dan hibah, pembahagian harta pusaka juga boleh dibuat melalui kaedah wasiat, sedekah dan wakaf. Di dalam undang-undang yang berkaitan dengan faraid ini perlu diperincikan bukan sahaja tentang hak, berapa dapat, siapa dapat berapa dan sebagainya, tetapi juga tentang tanggungjawab orang yang menerima hak tersebut, bagaimana dia perlu memperlakukan terhadap bahagian yang diterima. Seminar hibah dan faraid yang berlangsung di Universiti Sains Islam Malaysia dekat Nilai Negeri 9 disertai 250 peserta. Pengajuran kali kedua kembara da'i anjuran Universiti Malaya dan Masjid Negara menyantuni penduduk Islam dekat Ulu Tembeling, Pahang membuktikan kedudukan geografi bukan penghalang, malah menaiki bot selama 4 jam antara pengalaman yang dilalui 35 peserta untuk berdakwah dengan lebih kreatif. Kerana bila mengenangkan balik kehidupan mereka di bandar, senang dengan pelbagai perkara, tetapi ibadat-ibadat mula diketepikan. Tetapi penduduk kampung di sini terpaksa survive, menjalani hidup untuk hanya bersandarkan kepada alam semula jadi, tetapi mereka tetap berada dalam keadaan yang cukup bahagia. Pelbagai program dianjurkan termasuk menambah baik aspek pengurusan serta mengimarahkan surau. Jadi memandangkan masjid ini berada di kawasan agak terpencil berbanding dengan masjid-masjid kita di bandar. Jadi masalah yang saya nampak iaitu dari segi aspek kekurangan modal. Jadi kita juga mencadangkan dari sesi pertemuan tu kita dapat mencadangkan beberapa beberapa cadangan lah. Bagaimanakah masjid untuk memperolehi dana-dana, yang mana dana-dana ini boleh digunakan untuk manfaat masyarakat terutama di kampung mereka sendiri. Kampung ini menerima program agama seperti ini pada 1995 dan keseluruhan penduduk kini telah memeluk agama Islam. Apa yang menakjubkan lagi adalah diorang ni masih lagi bersekolah lah. Maksudnya ada pendidikan yang diorang ikuti lah. Bukannya macam tak ada harapan dah.
Tapi dia orang stay, katakan pendidikan ni penting. Dia sanggup naik bot pagi-pagi pergi ke kampung bantal untuk pendidikan semata-mata. Program seperti ini akan diteruskan dalam memberi kefahaman mengenai Islam dengan lebih jelas kepada penduduk di kawasan pedalaman. Nolela, setakat ini sahaja perkembangan dari Kompleks Islam Putrajaya. Dengan itu, salam hormat dan kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5.